Nah, ini ada Mas Felix, ada Mas Bro. Kemudian si Yono. Halo lur, salam sehat semua. Ini lur, ada yang beda malam ini. Ketemu Wong Ayu Ayu. Wong Ayu Ayu. Ketemu Wong Ayu Ayu. Gunung Kidul ternyata. Wong Ayu Ayu. Wong Ayu Ayu. Gunung Kidul juga. Mbak Dian, Mbak Elsa, Mbak Irma, Mbak Anis, Mbak Adel, Mbak Ela. Ramah-ramah ayo. Tapi ini kabar Ela. Lah iki wong ayu-ayu padha ning malam mingguan ning pinggir dalan iki. Tapi nek iki pada jomblo apa ora ngono lho. Oh, jomblo kabeh. Jomblo kabeh iki. Ora pasang tarif, tapi bengi iki sengaja giling untuk melepas penat. Melepas penat betul ya, Pak? Iya. Adik-adik iki yo. Kadang-kadang ya stres ngono ya. Iya, ngono. Mila adik-adik iki ya ngono ya. Nek tulang iki mbok manut. Dadi adik-adik iki saiki wayah bobok. Gurune iki giling ngono. Mone ora giling, malah muring-muring. Iki mau sapa Mbak Ena namane iki? Mbak Elsa. Mbak Elsa. Mbak Elsa ini yang dari Ngawi ya. Ngawi. Setiap malam mingguan tampil di sini? Enggak. Oh, enggak. Kalau sempet. Baru. Bejo. Mbak Elsa. Baru kali ini? Tapi sering lewat sini. Oh, sering lewat sini. Ini apa ya istilahnya yang menarik di sini loh? Yang menarik di sini? Ini suara gue nang ini gerudungan ini. Apa istimewanya ini tuku kobong ini? Malioboro ini Gunung Kidul ya. Oh gitu ya. Berarti banyak orang-orang apa namanya untuk melepas lelah sejenak ya untuk jalan-jalan malam minggu di sini ya. Sepanjang jalan ini ya. Yo selfie. Ora apa-apa tenang saja. Yo TikTokan. Oke. Iya. Terima kasih. Cerita-cerita pasar ngono. Iya. Ora wani aku. Iya ora. Ora. Alergi ya. Alergi dikit tak kuati ya. Masih di pinggir pacar ke pinggir. Alergi dikit gak kuati. Oke, terima kasih ya. Oke. Ini suasana di pertigaan. Iki pertigaan yo. Oh, kok siji siji loro telu papat. Kalau
ke sana, sana tuh ke Jogja, tapi kalau balik ke Jogja. Oh, ke sana ke Jogja. Iya. Sik, ngene Mas Pelik, aku aduh-aduh mbok undang Rene iki lho, meh mbok critani tugu iki critane piye tugu iki? Ora piye-piye. Mateng lho. Ora ngerti. Nah. Tugu ini baru dibangun. Lagi viral, Pi. Yang lagi viral di Gunung Kidul. Oh, lagi viral. Iya. Kenapa yang membuat dia viral? Menggantikan tugu patung pedang ya yang menjadi dulu deh ikonnya kesenian di Gunung Kidul, digantikan sama patung ini, monumen tugu. Pro dan kontra pembangunan itu banyak sekali sampai dulu demo. Dulunya di sini itu tugu patung kendang ya, jadi ikonnya di sini yang Gunung Kidul yang emang kesenian campur sari. Oh gitu. Terus itu diambil digantikan tugu ini. Ya, karena emang Gunung Kidul kan batu putih banyak sekali, emang batu putih khasnya Gunung Kidul. Dulu kan Gunung itu kan banyak sekali topong-topong buatan gamping dan lain-lain gitu. Sekarang masih ada topong-topong seperti ada, ini. Masih di daerah sekitar sini masih ada. Oh, oke. Biar ini jadi ciri khasnya di sini gitu. Ciri khasnya dari sini, cuman yang patung pedang itu mungkin dipindah ke tempat yang lain. Oh. Sempat terjadi pro dan kontra itu. Ya, ini tuh Malioboro-nya Gunung Kidul. Oke. Malioboro-nya Gunung Kidul. Cantik ternyata kalau udah jadi. Iya, kalau udah jadi. Jadi sepenuhnya. Iya, belum. Banyak yang meragukan, komen-komentar dari netizen itu banyak yang meragukan seperti apa bentuknya atau seperti apa, tapi kalau udah jadi cantik juga. Unik juga. Ya. Unik gitu loh. Uh-uh. Di Gunung Kidul belum ada kayak gini. Belum ada kayak gini. Di kota-kota lain kayaknya belum ada. Yeah. Yang topong-topong seperti ini. Jadi ikonik sendiri ya. Iya, ciri khasnya Gunung Kidul. Piye Mas Bro? Jauh-jauh dari Purwokerto teko ning kene piye Mas Bro? Ada wis puas karo wong ayu-ayu. Oh ngono. Iya iki kan Malioboro-nya Gunung Kidul, Bro. Kulinernya sing belum lengkap ini. Kulinernya belum lengkap ya. Oh. Tahap pembangunan belum selesai juga. Semoga bisa cepat selesai terus menu apa? Kuliner-kulinernya juga banyak semoga saja. Oh. Ya tambah rame. Ini berarti sepanjang jalan mungkin setengah kilo kanan kiri. Kanan kiri. Oh, dihias seperti ini. Dihias lampu-lampu. Tambah romantis kalau malam hari. Oke. Okay. Cocok sama pasangan dan keluarga. Hey. Yang punya pasangan loh. Yeah. Aku tak pikir kata di Bali loh. Iki ada di tengah-tengahnya ini. Ini perempatan Sriyono. Perapatan Siono. Perapatan Siono. Bundaran Siono. Oh, Bundaran Siono. Dengan ikonnya Tombo. Ini kita ke sini loh, persis kayak Malioboro di Malang. Dari mana? Malioboro di Malang. Oh, gitu ya. Coba aku tak bergeser ke sini, Mbak Mian. Orang mana nabrak? Aduh kecepu mingki pameri kae lho tugu watu dipameri tugu tobong tugu tobong iki
ceritane ning daerah Gunung Kidul iki akeh gunung-gunung gamping. Akeh apa masyarakat sing mengusahakan bakar gamping. Nah, kuwi nganggo sing jenenge tugu tombong kuwi. Nah, sehingga tugu tombong kuwi diabadikan di tengah-tengah kota Gunung Kidul iki ben masyarakate eling nek iki lho identitasnya. Tugu tombong kan. Terus iki mung kebenaran ya ketemu karo mbak-mbak iki sing cantik-cantik iki. Nah, kae padha nongkrong ning kono. Ora nongkrong sih sebetulnya melepas lelah, melepas penat. Nah, ternyata mereka ini semua adalah pengajar-pengajar di TPA. Aku jadi terkesima loh lihat wajah-wajah cantik ini. Wah, luar biasa loh. Lah sing kono wis ilang. Ya wes ayo. Salam katentreman. Mesti kita safari.